koinnya. Oh enggak guys, ternyata kalian lihat dolarnya itu jadi nambah lagi tuh. Tadi dari yang 52 terus jadi 47, sekarang dolarnya jadi 2 juta. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini gua mau main game mod lagi. Nah, kita ketemu lagi di game The Sim Mobile. Oke. Dimana game The Sim ini udah dimod teman-teman. Ya. Nanti gamenya kita akan mainkan. Oke, dimana yang sudah dimod itu adalah uang-uangnya. Nah, bedanya dari game-game yang lain, game The Sim ini dia nggak langsung uangnya bisa nambah banyak, tetapi ada step by stepnya. Jadi ada step by step untuk mengaktifkan moodnya. Nah, untuk kalian yang mau mengaktifkan moodnya, ikutin video gue dari awal sampai bisa moodnya aktif. Oke? Untuk kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Langsung di share ke teman-temannya. Dan untuk kalian juga yang mau game The Sim ini, bisa download di link yang tertera di description. Oke? Jangan lupa untuk subscribe. Oke, sekarang yuk kita mainkan gamenya. Sekarang kita akan mainkan gamenya. Kita ikuti tutorialnya aja. Nah, sekarang kita pencet. Oke, kita akan dikencengin lagi ya suaranya. Oke, sekarang disapu-sapu coy. Oke, kita pencet. Lebih dekat lagi kayaknya lebih enak ya. Wih, ditendang coy. Nah, ini ada beberapa step dimana biar kita bisa mengaktifkan moodnya. Jadi uang gua tuh masih sedikit. Jadi kalau mau diaktifin, kalian ikutin step-stepnya. Dan ini harus diikutin stepnya. Oke. Okay. Sekarang kita buka mungkin. Wish. Oke. Kita pencet lagi. Guys, nah, jadi barang-barang, ada yang rusak. Oke. Terus kita harus kemana? Naik one room down. Oke. Sekarang kita kesini aja dulu. Bedroom kita mungkin akan benerin ini dulu. Oke, udah kita betulin. Dan sekarang kita akan kesini. Nah, di sini kalian lihat uangnya juga masih 100 dan dolarnya masih 50, teman-teman. Nah, kita akan ini kita pasang di sini. Kita asal taruh aja dulu ya, biar cepat aktif. Nah, mungkin di sini aja. Terus anduknya anduk kita taruh sini aja. Oke. Nah, sekarang udah kebuka ya. Udah kebuka. Ding 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 ding. Oke, let's go. Siapa? Google. Nah, mungkin kita suruh ngapain? Oh, kita suruh ngobrol kali. Say hello bla bla bla. Nah, diskusi. Kita ngobrol, diskusi. Bro, bra, bro, bro, bra, bro. Oke. Okay. Kita ngobrol. Nah, sekarang kita akan keluar. Kita keluar. Kita ngapain nih? Oh, park seat. Kita akan pindah ke tempat lain mungkin. Oke, sekarang kita ke mana? Oke, dibuka dulu. Oh, mungkin kita ke kerja kali ya. Kita lihat ngapain teman-teman. Nah, ini emang stepnya harus ikutin. Jadi untuk ngeaktifin moodnya itu harus ikutin stepnya. Oke, sekarang kita akan start. Tuh, kita akan start. Nah, sekarang kita ngapain? Sekarang ngapain?
Mungkin suruh bikin kopi satu. Oh, kita udah bikin kopi. Terus ngapain lagi? Lalu, oh, ngasih satu kopi. Ya, kita lihat ngapain lagi. Oh, sekarang kita suruh bersihin meja, guys. Ternyata bersihin mejanya. Terus, oke, udah. Oke. Oke. Terus kita ngapain lagi? Oke, terus ngobrol. Oh, jadi kita kayaknya suruh penuhin XP-nya dulu, tahu? XP yang di sini nih. Oke. Wih, nice job. Oke, kita sudah selesai. Oke, dan oke, complete. Dan ini ada yang kebuka langsung. Ya nggak ngerti gue dia ngomong apaan. Ya udah, pokoknya ikutin aja ya. Oke, kita kembali lagi ke rumah. Go to home. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini kulkasnya ditaruh di sini aja. Asal taruh aja sih sebenarnya. Kan kita emang ingin tutorial aja. Dah. First furniture. Oke, terus. Nah, sekarang pencet. College. Oke, silang. Sekarang kita akan rubah. Oh, kita bersihin. Keren sekali, kita udah bersihin. Oke. Nah, sudah. Oke, let's go. Lugo. Oke, dah. Oke, nah jadi tadi itu udah semuanya kita lewatin. Nah, jadi itu adalah misinya untuk naikin jadi level 2. Dan kalian bisa lihat langsung di atas. Nah, koinnya itu menjadi sangat banyak tuh, dari tadi yang cuman 100, sekarang udah bla 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 berapa tuh, 22 berapa gitu, banyak banget. Nah, ini kita lihat dolarnya. Kok dolarnya 52? Kita lihat dulu. Nah, kita coba kita beli sesuatu yang berdolar gitu. Maksudnya bayar pakai dolar. Apa ya? Bisa gak sih? Nah, tadi itu dolarnya ada 52 ya, guys. Nah, oh, dikunci semua, Pak. Beli pakai dolar. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, ini lukisan, kita taruh aja. Oke. Oh, dolarnya ternyata tetap kepake dong, guys. Dolarnya tetap kepake, tapi uang koinnya itu banyak banget. Ya. Koinnya. Oh, enggak, guys. Ternyata kalian lihat dolarnya itu jadi nambah lagi tuh. Tadi dari yang 52 terus jadi 47, sekarang dolarnya jadi 2 juta berapa? 2 miliar kayaknya nih. 238 bla 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 bla, banyak banget. Oke. Coba kita lihat. Nah, gua mau beli dolarnya. Oh, levelnya harus ini. Jadi bebas ini, bisa beli apapun dengan dolar. Oh, sorry. Oke, banyak banget kan.
Oke. Jadi gampang banget ya ngaktifin buat dolarnya itu jadi banyak. Nih di atas juga lihat nih, kalian lihat tuh dolarnya itu jadi minus. Tapi kalau misalnya kalian belanja, kita lihat dolarnya jadi makin tambah banyak, guys, ya. Jadi jangan takut walaupun dolarnya di sini minus, dia nanti kalau pas belanja kalian bisa lihat itu dolarnya jadi nambah banyak. Oke, jadi segitu aja video The Sim Mobile dari gua, ya. Jadi untuk kalian yang mau ngaktifin moodnya itu, kalian bisa ikutin stepnya yang tadi gua kasih tahu, harus mencapai level 2. Oke, untuk kalian yang suka sama video gua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, share ke semua teman-teman kalian. Oke, semuanya, thank you. Yang punya saran bisa komen di bawah, gua harus lebih apa lagi. Semuanya, thank you, bye.